Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di daerah Talang Banjar, Kota Jambi. Ini tepatnya di depan ATM BCA. Nah, di sini saya mau cobain nasi goreng Tenda Tirto Sri Rejeki, kawan-kawan. Apa itu, Bang? Ayam sama bakso. Ayam sama bakso. Enggak tahan kalau di situ. Pedes matanya. Ini kan abang siapa, Bang? Bambang. Bang. Ya. Nah, ini abang Bambang, kawan-kawan. Ini nasi goreng Tenda Tirto ya. Iya. Ini ada dua macam itu, Bang. Super sama spesial. Itu bedanya apa tuh, Bang? Bedanya cuma di porsi aja sih, Bang. Kak, yang paling banyak itu yang? Yang super. Yang super. Spesial standar. Standar ya.
pantasan ada yang bilang di sini nasi gorengnya porsinya kuli gitu. Iya. Soalnya ada juga yang rekomendasiin saya ini nasi goreng sini kan. Oh. Makanya saya coba sini gitu. Oh, jadi yang super tuh porsinya apa, lebih banyak? Lebih kalau, banyak gitu ya. Nah, kalau spesial standar. Oh. Ini buka setiap hari nih, Bang? Setiap hari. Dari jam? Dari 5 jam 4 buka, selesainya jam 5 lah. Jam 5 ya? Ini sebanyak ini nih dapat berapa porsi kira-kira nih? Kalau sekuali ini 20-an porsi ada. 20-an porsi ya. Nah, ini kalau untuk bungkus sih, tapi kalau untuk makan beda, lebih 20 lebih. Lebih ya. Nah, karena kalau porsi bungkus kan lebih banyak. Ah, jadi iya iya kalau iya. Kalau iya, makan enggak begitu banyak sih. Ini sekali masak nih dalam sekali jualan berapa kuali habis? Kita nasi itu 4 karung setengah sih, Bang. 4 karung setengah. Semalam? Iya. Yang 20 kilo. Berarti 80 kilo? Iya. Kalau hari-hari besar gitu, hari malam minggu bisa 5 karung. Bisa 5 karung ya? Berapa porsi gitu, Bang, kira-kira semalam itu, Bang? Udah hitung? Enggak terhitung lagi. Udah hitung lagi ya? Alhamdulillah. Ini udah berapa lama buka sini, Bang? Berapa tahun? Udah hampir 20 tahun, Bang. Hampir 20 tahun ya, ya? Pertama yang buka kan orang tua, kalau saya anak, cuma selaku anak nerusin. Oh, saya. Abang generasi selanjutnya gitu ya. Iya. Tuh, dikasih udang tuh. Ini satu porsinya berapa, Bang? 13.000, Bang. Yang? Kalau yang spesial, kalau yang super 15.000. Walah, murah ya. Iya sih. Mau dinaikin harganya nanti takutnya konsumennya tuh ini komplain. Betul. Jadi standar aja lah. Oke. Oke. Gantian tempat. Nanti kalau kita beli satu porsi itu dapat telurnya juga apa enggak gitu, Bang? Telur sudah sama telur. Sudah sama telur gitu ya. Oke. Okay. Jadi 13.000 itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Kita bikinnya juga satu macam, cuma enggak bisa kalau misalnya satu-satu itu kita bikin nasi goreng petai aja, pasal itu enggak bisa. Iya. Makanya kadang orang nanya kan, nasi goreng petai itu mana, Bang, nasi goreng spesial gimana, super gimana. Cuman kita bikinnya satu macam gimana. Berarti kan? Ini sebenarnya nasi goreng pete lah, cuma nanti itu dicampur, porsinya aja yang beda, iya, yang membedakan, Bang ya. Kita dibikin satu macam, ada udang, ayam, bakso, pete gitu. Semua yang sudah jadi satu.
Jadi yang beda kan porsinya aja. Iya. Nih pakai telur dadar kawan-kawan. Tuh. Ini ada udangnya juga. Ini porsinya yang super nih, lumayan banyak nih. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan, Lur. Dia itu pedas. Gurih. Sama saya suka itu tekstur nasinya itu perah gitu kawan-kawan. Jadi nasi goreng itu tekstur yang kayak gini yang bagus memang. Mantap. Ini ada acarnya nih, tuh. Cabai rawitnya. Telur. Oke, nasi. Makan, Lur. Telur, nasi, mau petai. Makan, Lur. Wajib coba nih.